subscribe gratis. Cepetan dibentak tombol merah. Jangan lupa cepetan gratis. Kemana kita? Ke rumah sakit. Betul, kalau naik mobil bagus kagak ini buat kagak betah. Bet. Oh iya. Mual bawaannya kalau naik mobil bagus tuh. Kayak tadi naik waktu berangkat ke sini tuh, buset pusing banget. Gimana rasanya? Bingung sih, belum pernah rapid test sebelumnya. Lo malam udah di sini aja. Kita kan 4 hari sampai Senin, ya udah baju-baju yang mau lo bawa apa? Isukan izin naik diajak jalan-jalan ke Arapi. Ya tuh, doakan we mama. Sayang, jangan lupa, besok kan kita mau liburan. Aku ada ide, aku mau ngajakin si Dimas Ahmad. Kamu mau ganti-ganti nama orang ya? Iya, si Dimas kan udah jadi kembar Raffi Ahmad. Aku mau ngajakin dia, dia tuh kayaknya emang anaknya baik sih. Tapi dia kayaknya butuh liburan juga. Aku bilang, kemarin tuh aku tanya sama dia, mau gak ikut liburan? Tapi aku bilang, sebenarnya cuman bisa satu orang, karena jatahnya tinggal satu orang. Aku bilang gitu, dia lagi mikir-mikir. Tapi dia katanya ngebales ke... balasannya, ya mau, katanya gitu. Berarti harus di swab dulu ya? Iya, swab dulu lah, PCR dulu atau di rapid dulu. Gak apa-apa tau, kita nyenengin dia berkah. Ya gak apa-apa. Boleh kan? Ya boleh. Yaudah, kita bakalan pergi sama Dimas. Yaudah, aku siap-siap dulu ya. Jangan lupa kasih tahu sama Dimas, suruh di minta di PCR, di swab. Dia juga, kayaknya dia belum pernah swab deh. Kamu liatin ekspresi dia, lucu banget tuh. Dia tuh kayak aku. Kalau gak di swab antigen aja dia ya? Kayak swab tapi rapid, jadi Dicoba. Oke guys, sekarang aku mau ke rumah sakit mau ngejalanin rapid test. Soalnya aku mau diajak sama A ke suatu tempat. Gak tau kemana nih guys. Mau diajak ke suatu tempat sama Arafi, seneng gak? Seneng banget diajak Arafi ke suatu tempat. Walaupun gak tau kemananya ya, belum tahu saya juga. Ini sekarang rambut udah dipotong ya? Udah, sama lengsong-lengsongnya juga kan? Ini skin ini. Skin legend. Skin legend. Jadi udah dipotong, jadi sekarang udah hampir mirip lah ya. Udah hampir mirip sekarang, hampir. Jadi kemarin kan tayang tuh di Rats Entertainment. Iya. Terus gimana? Banyak enggak yang? Banyak banget yang nonton di Rats Entertainment. Cuma ya saya bacain komen-komennya tuh pada nungguin part 2-nya, part 3-nya gitu. Nah, lu datang ke sini follower lu berapa? Yang pagi-pagi gua pagi-pagi tanya. Awal gue lihat 5.000 pertama ke sini. 400. Enggak, pas pertama ke sini. Iya, itu berapa? Itu udah hampir 5.000. Udah 5.000. Heeh. Nah, pas sore tadi terakhir gue lihat udah berapa, guys? 60.000 lebih. Coba dong kasih lihat dong. Bentar. Gue kasih lihat nih, bukti. Handphone retak ini. Handphone retak. Enggak guys, enggak 60.000, 70.000 lebih. Coba lihat bentar. Retaknya kelihatan enggak sih? Kelihatan dah. 71.500. 71.000. Padahal belum ada fotonya ya. Belum ada foto. Polo-polo aja. Keren enggak? Keren banget. Serius keren banget. Sekarang kita berangkat nih. Oh, iya. Guys, sekarang kita berangkat ke rumah sakit. Ayo, ikutin aku terus ya. Kemana kita? Ke rumah sakit. Kayaknya lu agak-agak sengklek nih gara-gara ada skin. Ada skin. Betul, kalau naik mobil bagus kagak ini buat kagak betah. Bet. Oh iya. Mual bawaannya kalau naik mobil bagus tuh. Mual. Heeh. Kalau angkot tuh. Kalo baru. Juga. Enggak, kalau angkot normal biasa gitu kayak angkot los bak tuh. Amal. Itu normal banget kayak gak ada apa-apanya. Naik mobil bagus kayak gini. Kayak tadi naik waktu berangkat ke sini tuh. Naik Grab Car kan ya. Buset, pusing banget. Ya kemarin lu naik mobil sama gua, enggak pusing? Itu getahan. Oh lu. Serius dah. Ini jaga image aja gitu biar terlihat cool. Hah? Yang kemarin lu gua jemput. Iya. Itu pokoknya gua kalau naik mobil bagusan dikit tuh. Mual. Soalnya kan diangkut anginnya angin gelebuk. Angin ini angin alami. Jadi anginnya gede betul kena muka. Jadi kemarin lo naik mobil sama gua juga nahan pusing? Iya. Oh pantesan lo sampe rumah gemeter. Bukan mau ketemu Raffi Ahmad, tapi lo nahan pusing. Iya? Yeah. Iya. Kapan lagi, ya kan? Jalan-jalan jauh naik mobil.
naik pesawat yuk. Mana? Mobil. Belum pernah naik pesawat, takut ini. Takut apa? Takut malu-maluin. Apa? Ntar kalau di pesawat nyari pegangan kayak gini gimana? Gak ada kan pesawat? Ntar kita lihat pas di pesawat. Kalau kebelet di pesawat gimana gak? Kan ada toiletnya. Bisa mampir rest area. Ini ada rest areanya di atas ini. Lalu lu gak tahu di atas awan ada rest area? Tahu, gue tahunya ada pom bensin dong sama. Nah, ya itu. Dekat-dekat situ. Dekat-dekat situ ada kan. Oh, wes, sekitaran situ lah ya. Nah, kalau lo mau turun gini doang nih, Bang. Kiri. Kiri. Kita turun. Oke. Okay. Tapi dari kemarin nih lu udah ketemu AA nih. Sampai rumah ada enggak kejadian menarik yang kejadian sama lu? Yang menarik ya. Menarik banget. Pada nanya-nanya soal jadwal tayang, kapan sih muncul di TV, kapan muncul di YouTube, di anu, kapan lagi syuting gitu. Kebanyakan gitu sih. Terus tetangga, bokap, foto gimana ngomong-ngomong? Saya kan baru datang nih, buka pintu sih, baru pulang. Ada yang nungguin tuh apa? Wartawan, buset. Baru pulang itu gue malam, jam 8. Wartawan nungguin. Gue wawancara dulu dong. Terus? Ya. Yalah, habis itu wartawan selesai, baru ngobrol-ngobrol ya, ngapain aja di sana. Keluar, udah minta foto. Ada yang minta foto katanya Mas Eko. Ada minta foto? Iya, tetangga. Iya, tetangga. Tetangga. Ya, tetangga pada bilang, coba kalau rapi yang asli kesini. Gitu. Dia bilang apa loh? Ya, nanti semoga didengar sama rapinya gitu. Terus nyokap bilang apa? Astagfirullahaladzim. Nyokap di kampung. Dari kemarin juga gue tau. Sabar, itu gak ada. Maksudnya, udah telepon-teleponan apa belum? Udah. Terus bilang apa nyokap? Ya, apa ya, pokoknya ya, usaha yang terbaik itu jangan sampai, kalau bahasa kita mah jangan sampai kena star syndrome itulah, semacam itu. Ya, gue bilang, iya, gue jaga. Berasa diceramahin tau. Tapi ya gak apa-apa itu. Apa ya, pelajaran lah. Ilmu juga ilmu. Capek gak? Capek pulang-pulang. Gue gak langsung tidur sih pas pulang. Gue nonton YouTube dulu, itu part 2. Asik. Walaupun cengar-cengir sendiri gue. Terus? Ya, gue bacain komennya. Enggak semua komen gue bacain sih. Cuman seru aja baca-baca komen. Seru ya? Iya. Ada yang lucu gak komentarnya? Iya. Hampir sama sih semuanya. Ngedoain Arapi semoga berkah gitu kan ya. Pokoknya doa yang baik-baik sih kebanyakan komennya. Ini udah sampai rumah sakitnya. Udah dapat surat izinnya juga dari depan. Sekarang ke ruangannya. Gimana rasanya? Bingung sih, belum pernah rapid test sebelumnya. Belum pernah. Oke. Okay. Ya rasanya kayak biasa. Tadi mbak-mbaknya ditanya kan kita nggak boleh ngambil video. Mbak kenal nggak nih siapa? Enggak. Tapi mirip siapa? Nggak mirip siapa sih? Belum buka YouTube mbak-mbaknya. Mbaknya belum sempat buka YouTube. Uh-uh. Jadi enggak apa-apa. Tadi udah itu Ki udah di udah di rapid yang serologi. Nah, besok itu kan kita berangkat tuh Jumat pagi. Lo malam udah di sini aja. Kita kan 4 hari sampai Senin ya. Udah baju-baju yang mau lo bawa apa terus kaos. WhatsApp gue besok kalau gue telepon diangkat ya. Siap. Diangkat. Tadi lagi ngobrol. Mau pulang ya, makasih ya teman-temannya. Pesennya aja kira-kira kemana? Ke rumah? Iya. Oh, ke rumah Samsung. Ke rumahnya. Nih kakaknya izin nih ya, besok dia pergi ya. Nggak gua apa-apain kok. Lu belum jadi lo tadi buat video call mak lo. Oh iya, nah, mak. Kan tadi belum diangkat nih. Ya coba dong kita mak, video call lagi. Izin. Nih lo mau video call, bilang sama nyokap nih. Hey guys, nih gua mau video call sama emak tersayang. Lo lagi memanggil. Bedering deh, udah bedering.
Halo ibu, aku Rizky bu, dari Rans, gak ada sinyal. Bu, ibu mau izin ya bu, Dimas mau kita ajak pergi liburan. Gak bisa, reconnecting. Enggak, di sananya. Ah, follow lu? Iya, tadi follow. Terus? Terus aku pobek. Baru tapi? Tadi pas mau ke rumah sakit. Di follownya jam berapa? Pas shoot janji suci. Jam? Ya kurang tahu sih sekitar jam berapa ya, nggak tahu juga. Ya ini guys, mas saya lagi di kampung, besok mau izin ke diajak jalan-jalan sama Rapi. Nah, itu kan? Ya itu kan izin naik diajak jalan-jalan ke Rapi. Ya tuh, doakan wa mama mah. Yo. Sing lancar. Amin. Salamkan. Salam ke Rapi, makasih banyak. Terus, apalagi mak pesen-pesennya? Buat Rapi. Iya, itu mah makasih banyak. Iya, gitu. Iya. Mohon doain, izin, doain sing selamat. Amin. Ya. Amin, amin. Terus. Ya, atas satunya kuih da. Ya, nun. Assalamualaikum. Sing sarehat di lembur. Ya. Ya, ya. Amin. Yung sing keselamatan ya. Lancar sadayana. Dah. Udah. Ya udah sih guys, gitu aja mama aku udah ngijinin. Ya pokoknya urusan di akulah itu keputusannya.